Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kuwi lho, Mas. Astagfirullahaladzim. Aku di situ, Mbak. Mapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Iman Laslos, dimanapun Anda berada. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini saya bisa di hadapan Anda berkat doa dari Anda semua. Alhamdulillah saya dan rekan-rekan diberikan kesehatan, keselamatan, dan lancar. Malam ini saya bersama Mas Bahul. Sehat Mas Bahul? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, semoga pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan lancar rezeki. Amin. Amin. Pemirsa, saya berada di tempat di mana saya akan menuju jalan ini, tidak jauh dari makam ya Mas Bahul. Iya Kang. Ini katanya kemarin ada seseorang yang meninggal. Meninggal, Mbak? Iya. Ada yang meninggal, tapi ada selalu menghantui itu loh Mas Bahul. Selalu meninggal karena apa, Mbak? Walau alam, yang jelas selalu menghantui katanya, dan sering pulang ke rumah ganggu-ganggu warga juga, dan juga sering menjumpai seseorang yang lewat sini Mas Bahul. Enggak pagi, enggak siang, enggak sore, apalagi malam. Kadang kan di sini katanya banyak yang mencari hewan malam. Itu juga sering dianu Mas Bahul. Tapi dia sering mengganggu Kak, Mbak. Ya intinya mengganggu ke situ loh masalahnya. Yang siapa aja ini katanya sering suaranya itu minta tolong gitu loh Mas Bahul. Oh, minta tolong ya, Mbak? Iya, minta tolong makhluk alam, apa yang tujuannya apa, minta tolong untuk apa gitu makhluk alam. Pemirsa, mohon doanya mudah-mudahan malam ini diberikan kelancaran, dan ini kan sedikit ngeri juga Mas Bahul. Kita waspada. Mas Bahul jangan lupa doa. Pokoknya satu, jangan lena. Ya, Mbak. Oke. Pemirsa, mari mudah-mudahan diberikan kelancaran. Mohon doanya pemirsa. Doa dulu, Mbak. Iya, ini baunya aroma kembang bunga-bunga makam sampai sudah sini. Kecium sih, Mbak. Iya. Karena angin ini ke sini, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa, Mas? Tas saya jatuh, Mbak. Ini jauh gak sih dari makamnya, Mbak? Sebentar, Mas Bahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Ini ada jalan di sini Mas Bahul katanya. Ntar ketemu jalan, beloknya ke kanan gitu. Iya. Astagfirullahaladzim Mas Bahul. Astagfirullahaladzim. Itu loh Mas. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini kalau dilihat dari kainnya masih baru bener Mas Bahul. Putih bener-bener putih, masih baru-baru ini. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Bentar Mas. Assalamualaikum ya sahibul qaid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah
menjawab peluk salam Mas Paul. Sebentar. Sinten panjenengan? Napa jenengan sing cok medeni warga-warga sing lewat kene? Ya Allah, ya Rabbi. Pemirsa, ini sosok yang sering menghantui warga yang lewat sini. Kuwi ana apa? Lan karepe apa? Kok krungu njaluk tulung, njaluk tulung. Apa kowe sing tak njaluk tulung? Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ini yang sering minta tolong ini, sering mengucapkan tolong-tolong ini, dikarepe kepiye? Ana sing lali, ya Allah ya Robi, sing gedhe pangapurane. Jadi ada yang lupa tidak membuka talinya Mas Bahul. Tidak. Iya. Itu tali yang di atas. Dia intinya minta tolong Mas Bahul. Aku dunia tape. Gue tak tolong. Ning siji ojo bali ono kene. Carilah tempat kamu yang layak. Dan semoga Allah memberikan teman yang layak buat kamu. Iya. Oh, kamu betah, enggak bisa. Kamu tetap harus saya tolong karena kamu sering minta tolong. Warga enggak tahu. Insya Allah saya tahu, saya akan membuka. Saya akan menolong kamu. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah kamu di mana? Jauh. Astagfirullahaladzim. Kamu nyampe di sini. Astagfirullahaladzim. Tembus itu Mas Bahul. Tembus Mas Bahul. Iya. Tapi ini minta dibukain talinya Mas Bahul. Dijelasin Mas, diperjelas Mas. Perjelas Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bantu ya. Gimana Mas Bahul? Bentar Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaluk bantu, tak bantu. Kita bantu doa dulu Mas Bahul. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oh ilang Mas Bahul. Cek Mas, golein Mas, golein Mas. Golein Mas. Di mana, Mbak? Golein Mas. Golein Mas. Hari kemana lagi ini, Mbak? Golein Mas, Bahul. Ini juga lagi dicari, Mbak. Golein Mas. Astagfirullahaladzim, Allah. Kuih dong, Mas. Astagfirullahaladzim. Aku di situ, Mbak. Oh, mapan Mas. Astagfirullah. Benar-benar jaluk tolong ini Mas. Benar-benar minta tolong. Cek Mas. Cedak-cedak tapi. Baunya enggak kuat saya Mas. Ih, merinding. Saya juga kuat bau dan merinding, Mbak. Parfumnya itu loh. Wangi banget ini, Mbak. Cedak-cedak Mas.
Udah nembaca di sini aja, Mbak. Assalamualaikum. Tak tolong. Saya tolong. Kembalilah ke alam kamu. Maafkanlah. Manusia bisa khilaf. Maafkanlah kekhilafan. Menteri menyiksa kamu hingga kamu seperti ini. Maafkan. Saya akan bantu kamu. Semoga Allah menerima kamu dengan layak. Kan kita lama sekali. Tak bukai, Mas. Insya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha Muhammad. Talinya yang mana ini, Mas? Tidak tahu, Mbak. Alhamdulillah. Tidak, Mbak. Baunya enggak kuat aku, Mas. Di mana ini talinya, Mas? Dilepas semua, Mbak. Biarin. Doa, Mas, doa, Mas. Ilah, enggak kuat aku lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa, Mas Bahul. Ilah. Ya Allah, enggak kuat aku, Mas Bahul. Mau nangis aku. Ilah. Ilah. Tolong bantu doa, Mas. Bantu doa, Mas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kok jadi kayak gitu, Mbak? Pemirsa. Sosok. Ya Allah. Kok jadi kayak gitu, Mbak? Alhamdulillah. Naik, Mas, naik, Mas. Cek, Mas. Naik. Astagfirullah. Siap, Mas.
Gue jadi cuma kayak ini aja, Mbak. Tinggal kayak ini aja. La ilaha illallah. Doa mas. Mutur mas. Doa mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Aku nahan kaget mas Bal. Tadi pas pertengahan bahasin itu baca doa tiba-tiba terbang ke atas mbak kayaknya mbak. Astagfirullah. Aku nahan kaget mas. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahasa aku mas. Sama saya juga mbak. Bahasa aku nahan mas, benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berjalan lancar, bisa menolong ya Allah. Ini bisa buat pengeling-eling mas Bahul. Intinya kadang kan siapapun yang apa anu itu loh mayat itu kan kadang-kadang lupa ya walau alam, kadang karena keadaan mungkin hujan atau apapun tergesa-gesa, mungkin kadang-kadang kan ada hal yang terjadi walau alam kan. Tapi emang kalau kan itu dari gua emang bisa balik lagi. Maksudnya gimana? Yang kayak tadi itu kan gak dibuka mayatnya itu. Menurut cerita bisa seperti itu mas Bahul. Menurut cerita kenyataannya walau-walau, tapi ini bisa terjadi seperti ini mas Bahul. Berarti kan bukan hanya cerita, ini memang kasus nyata seperti ini mas Bahul. Nah, saya pun dari dulu juga apa namanya apa apa benar gitu loh maksudnya seperti itu. Tapi kan iya pernyataannya seperti itu, tapi memang kasus nyata seperti ini mas Bahul. Iya ini bisa buat peringatan. Kadang yang apa yang ada di bawah waktu apa ngurusi mayat mau dikubur itu kan intinya waspada, mudah-mudahan tidak ada halangan, yang penting waspadanya ke situ mas Bahul. Walau alam saya juga kurang pengalaman dalam hal seperti itu, ini hanya mungkin bisa diambil hikmahnya untuk kita itu agar ingat gitu mas Bahul. Saya juga nggak ada pengalaman sama sekali dalam hal itu mas Bahul. Untuk mengubur seperti apa malam walam. Saya hanya, nah, saya hanya mendengar cerita aja. Ya ini mungkin ada hikmahnya untuk mengingatkan kita. Alhamdulillahirabbil alamin pemirsa, inilah sosok yang sering minta tolong kepada warga. Ini tadi saya lupa Mas Bahul. Kenapa, Mbak? Sudah berapa hari itu loh maksudnya? Oh iya, Mbak. Lupa saya tadi, Mas Bahul. Yang sebenarnya saya penting udah bantu dia lah. Saya tujuannya menolong segera pulang ke alamnya, intinya seperti itu. Oke pemirsa, inilah yang terjadi. Terima kasih atas doanya. Alhamdulillah penuturnya berjalan lancar. Ambil hikmahnya. Saya bersama Mas Bahul. Ada salah kata mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha. Ayo mas Bahul, aku rakwat ya mas. Iya mbak, saya juga rakwat. Armutah mas, armutah, bau itu loh, gondom mayat itu loh. Ini mumpung belum sampai kuburan. Kita balik mas.